karena memang kita masih fokus ke tahapan pemilu. Untuk kebijakan lagi ini kita juga masih menunggu dari apa kemarin tahu? Apa namanya? Bukan terjadi lupa kan? Audit. hasil audit dari internal mereka, karena itu akan bisa menjadikan bukti untuk proses kedepannya. Terkait dengan yang propo masih dalam proses juga. Kalau memang nanti selesai dari tahapan ini, karena memang ke depan ramai, apa ke depan ini tugas kita masih panjang banyak. Yang jelas saya yakin proses itu berjalan dengan baik. Yep, lanjut. Balik lagi ke masalah yang tadi, dan itu ini kan sempat ini awalnya dan sempat memanas ya. Siapa yang menginisiasi untuk permintaan maaf lebih dulu kan? Yang jelas.